kita terus ke makam pahlawan seperti yang anda dapat lihat ketika ini, di mana ketika ini bakal berlangsungnya majlis talqin di makam pahlawan. Raga Sugas Ashraf Hasanan juga sedang berada di sana dan kita terus melihat perkembangan di makam pahlawan. Pada hari kiamat akan disempurnakan balasan kami. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Hidupan dunia tak lain, hanyalah kesenangan yang mempedayakan. Wahai Suhailah bin Kilayu, kamu sekarang sedang berada di simpadan akhirat dan menuju ke alam bakar. Tinggallah di sini sampai hari kiamat. Sudah terputus segala kemewahan bagi kamu, selepas segala kelezatan dunia bagi kamu. Sesungguhnya sudah terpisah segala kerjaan dan amalan dunia, melainkan tiga perkara yang engkau bawa untuk menghadap Tuhan ini. Sedekah jariah yang engkau berikan dengan ikhlas hati semata itu kepada Allah yang menjadikan itu. Ilmu yang bermanfaat yang engkau ajarkan di dunia, dan anak yang saleh mendoakan kami. Wahai Suhailah di sebaiknya, kami akan tinggalkan kamu di dalam liang lahat yang sempit dan gelap gulita tiada berlanjut. Bila kami menyatakan kamu, maka akan datang dua malaikat yang bernama Muka dan Nasir untuk menyoal kamu dengan cinta Allah. Maka janganlah kamu takut dan gentar. Maka jawablah dengan lidah yang sahih dan berlancar. Kadang mereka juga mengeluh Allah putih kami. Allah putih. Siapakah Tuhan kami? Berlaman Nabi Yuti. Siapakah Nabi kami? Lama Nabi Yuti. Apakah agama kamu? Lama Kudlat Tuki. Dimanakah Kudlat kami? Lama Imam Yuti. Apakah ikutan kamu? Lama Ikhwan Yuti. Dan siapakah saudara-saudara kamu? Ketika itu jawablah dengan yakin dan lancar. Oleh dahulu, Allah Tuhan ku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ku, Islam agama ku, Ka'bah itu kiblat ku, Al-Quran ku, setiap orang Islam adalah saudara ku. Wahai Suhailah bin Jumayn, jangan sekali-kali engkau lupakan perjanjian dan ingatkan kita semasa di dunia. Itulah hati yang saling mengikuti dirimu. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu putera Allah. Wahai sekalian hamba-hamba Allah, ketahuilah oleh kami bahawa mati itu benar, soal muka dan mati itu benar, azab dan nikmat kubur itu benar. Semua manusia akan dibangkitkan semula di hari kiamat itu adalah benar. Dan balasan syurga dan batu itu juga benar, bukan pasti. Sesungguhnya saya kubur adalah disikirkan kubur kamu sehingga disikir Tuhan pulang untuk kamu dan sedih kesalahan di hikit bumi. Kita semua berdosa. Walau besar akan menutup dan meminta dahi hingga hancur lupu segala urat dan daging kamu. Kiamat kubur pula diluaskan kubur kamu sejauh mata memandang. Dikandung bumi seumpama anak kecil diperlukan ibu. Maka tinggallah kamu di sini dengan aman dan sentosa hingga ke akhir kiamat yang ditunggu. Kami serahkan kamu kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang untuk memberi balasan di atas apa yang telah kamu kerjakan di suatu ketiga tahun. Wahai Suhailah bin Jumayn, mudah-mudahan dicucuri rahmat dan keampunan ke atas kamu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nastau bi'ukillah. Nastau bi'ukillah. Nastau bi'ukillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقمر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik, itu tadi Majlis Pengkebumian Tun Suhailah Tan Sri Muhammad Noah, di mana Allahyarham menghembuskan nafas terakhir tengah malam tadi dan telah pun selamat dikebumikan. Dan ketika ini seperti anda dapat lihat di kaca TV ketika ini di Makam Pahlawan sedang berlangsungnya Majlis Talqin. Dan terima kasih kepada anda mengikuti perkembangan dari masa ke masa di saluran 501 Astro Awani dan juga astroawani.com. Pastikan anda terus bersama kami setiap masa untuk perkembangan berita hari ini. Saya Ashwa Ismail. Assalamualaikum dan salam hormat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Thank you.